Pengemudi mobil bawa dua bayi di bagasi terbuka, akhirnya diamankan polisi. Sebuah video yang memperlihatkan seorang pengendara membawa dua bayi di sebuah mobil dengan bagasi tak berpintu viral di media sosial. Dalam video yang diunggah di akun Instagram @eventsolo, Sabtu, tanggal 25 November tahun 2023, lalu memperlihatkan pengemudi mobil yang membawa dua bayi di bagian belakang kendaraannya yang terbuka itu tengah diamankan pihak kepolisian. Diduga pengemudi mobil yang menggunakan pakaian serba hitam itu pun juga terlihat menjelaskan ke polisi terkait aksinya yang kini viral tersebut. Video tersebut juga memperlihatkan keadaan bagian dalam mobil berwarna hitam itu. Bagian belakang mobil terlihat sudah tak layak pakai. Sebab, bagian kursi belakang sudah diganti dengan triplek dan terlihat tak tertata. Kasat Lantas Polresta Solo Kompol Agung Yudiawan menjelaskan pihaknya mengamankan pengendara mobil yang sempat melintasi kawasan Pasar Gede, Solo, Jawa Tengah itu. Sebab, pengemudi tersebut dinilai membahayakan. Kanit Tur Jawali itu Dian bersama jajaran melakukan penyisiran guna menemukan kendaraan maupun pengemudi dimaksud. Setelah ditemukan, pihaknya mengamankan satu unit mobil minibus jenis Daihatsu Ayla beserta pengemudinya, Rudy. Lebih lanjut, Kompol Agus mengatakan, Rudy mengaku mobilnya tersebut dalam kondisi perbaikan. Selain itu, ia juga menggunakan mobil tersebut untuk mengangkut material untuk membangun rumah sehingga terpaksa membuka pintu belakang mobilnya.